Halo, selamat sore Sobat YouTube. Alhamdulillah, daripada daripada ini apa? Ada sedikit yang saya tahu tapi enggak saya bagikan, percuma. Ini adalah harian rawatan harian saya, yang mana tujuannya untuk agar ikan itu sirip dan ekornya tetap bagus, terlebih ikan cupang halmun. Nah, ini hari rawatan harian saya dalam mengganti air. Jadi setiap seminggu sekali rutin diganti air agar ikan tetap sehat. Setelah akuarium bersih, kita isi air. Airnya saya kadang-kadang memakai, saya sering, ini kan bisa dilihat dalam botol ini kan nggak ada daun ketapang ya kan. Nah, ini ada daun ketapangnya. Saya sering memakai yang tidak ada daun ketapangnya. Akan tetapi saya membuatnya di sini, saya ekstrak dulu. Jadi saya rendam semua daun ketapang, langsung saya gunakan airnya. Ini kan sudah dapat separuh, jadi sudah dapat setengahnya. Jadi kalau enggak dibeberkan ilmunya, pengetahuan saya kan eman-eman. Jadi meskipun hanya rawatan harian, tapi ini bermanfaat sekali untuk membuat cupang tetap, ekornya tetap indah dan bagus. Jadi tetap hanya direndam begini saja, terus kita ambil airnya. Tetap disaring ya teman-teman ya. Kita masukkan. Nah, yang paling penting dari semuanya adalah cara pengambilan ikan cupang. Cara pengambilannya jangan sampai pakai tangan ya, karena fungsinya agar ikan cupang itu tetap bagus sirip dan ekornya, maka jangan pakai tangan. Kalau pakai botol ya sebisa mungkin pakai apa ini namanya, iros ya. Kalau di bahasa Indonesia-nya apa saya nggak tahu, tapi ini alat dapur yang saya bengkokkan untuk mengambil ikan cupang dalam botol. Sebisa mungkin jangan sampai dipegang ikan cupang itu, terlebih cupang halmun. Nah, seperti ini. Jadi aman, sirip nggak kena tangan, si ekor nggak kena tangan. Inilah maksud dari saya, judulnya tadi apa? Merawat harian ikan cupang agar sirip dan ekornya tetap bagus, yakni tidak memegang sirip dan ekornya atau tidak memegang secara langsung ikan cupang. Jadi sebisa mungkin jangan memakai serokan gini ya. Kalau memakai serokan itu bisa dia keluar dari air dan menyebabkan siripnya itu nanti nggak bagus. Pakai ini saja, apa namanya, centong nih kalau di saya namanya. Jadi aman dia. Nah, seperti ini, sirip tetap bagus, ekor tetap bagus, tidak tersentuh tangan, tidak keluar dari air. Beginilah cara mengganti air harian atau mingguan ikan cupang. Gimana, paham kan teman-teman? Jadi jangan sampai memegang si cupang atau mengeluarkan air dari, atau mengeluarkan si cupang dari air. Seperti itulah cara saya setiap mengganti air. Semoga bermanfaat dan teman-teman tetap semangat melihat tutorial-tutorial saya, terlebih mengenai ikan cupang hias ataupun ikan cupang aduan ataupun ikan hias air tawar lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.